Pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda, Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Sakti ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK hari Jumat. Pemeriksaan Wahyu sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Sakti dipanggil dalam kapasitas sebagai pemegang saham atau pengurus perusahaan teknologi. Sakti menyatakan dirinya diperiksa dalam perkara yang terjadi dalam kurun waktu 2017 hingga 2018. Menteri KKP juga menyatakan dirinya bukan siapa-siapa saat terjadi peristiwa tersebut. Saat ini KPK mengusut dua dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di PT Telkom serta penyediaan pendanaan untuk proyek pusat data di anak perusahaan Telkom.